Apa hukumnya bagi orang yang ibadahnya tidak pernah tinggal sholat, namun dalam bekerja dia melakukan tindakan korupsi? Inna sholata tanha anil fahsya wal mungkar. Sholat mencegah keji dan mungkar. Kalau gitu sholatnya salah, sholatnya tak betul. Kalau begitu sholat, sholat itu benar, dia melaksanakannya tak benar. Sama macam obat, bukan salah obatnya, salah orangnya. Dokter puskesmas ngaku ke saya, ini obat dari Jerman, satu bijinya 500.000 dikasihkan ke pasien. Besok dia komplain, katanya obat mahal, kenapa anak saya tak sehat? Ibu buat macam mana? Saya masukkan ke bubur, saya suapkan. Kemarin kan sudah saya kasih tahu, obat ini dimasukkan ke dubur. Dimasukkannya ke bubur. Salah obatnya apa salah orangnya? Salah orangnya. Kenapa tak dengar baik-baik? Sholat itu kalau benar, maka dia akan mencegah perbuatan keji dan mungkar.